Ya seperti kita ketahui saat ini negara benar-benar memanggil kita. Bagaimana kita berbakti kepada nusa dan bangsa, dan bagaimana kita juga memberikan tali asih kita kepada masyarakat kita. Kita tunjukkan kepada negara kita tunjukkan kepada masyarakat kita bahwa memang negara kita itu hadir di masyarakat. Nah, oleh karena itu hari ini kita memberikan sembako ini diserahkan kepada masyarakat, kepada warga kita yang benar-benar terdampak. Kita sampaikan bahwa inilah wujud tali asih negara kepada mereka. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan ini dapat benar-benar menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa negara Indonesia itu tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya nama Parsono, Camat Haji Barang. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolresta dan Pak Dandim yang mana pada sore hari ini memberikan sembako kepada warga kami. Untuk itu saya mewakili pemerintah dan mewakili masyarakat mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini khususnya di masyarakat kami di wilayah Cibarang bermanfaat dan benar-benar bisa membantu di masa pandemi COVID yang kondisi perekonomian sangat sulit, apalagi khususnya warga yang tidak mampu. Sehingga dari warga tadi sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi dari jajaran kepolisian maupun dari jajaran Dandim.